ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Bagian ada yang bertanya, seorang ketika buang air besar kadang diikuti dengan keluar air mani. Apakah hal tersebut membatalkan puasa? Jawabannya itu enggak membatalkan puasa. Air yang keluar itu bukan dikatakan mani ya, kalau dalam istilah fikih kadang disebut air wadi. Mungkin dia kena letih bekerja atau dia ada penyakit tertentu. Ya, air mani yang membatalkan puasa itu kalau dia keluarkan dengan sengaja, didesak untuk keluar dan diiringi dengan kelezatan. Nah, itu yang dikatakan membatalkan puasa. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.